Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys, Deden Despe. Oke, kali ini kita lagi ngebapadin rumput guys. Nah, RT. Dan akhirnya Pak RT juga guys. Ini pohon jahenya ini udah bisa dibagi. Sini aja. Kopi naya. Kopi. Kopi mau kopi guys. Jahe mau juga kan dia. Jahe nih guys. Jutaan harganya katanya guys. Sisa dapur kemari bos kedua no. 4 kilo kali 140 seberapa duit? 1 kilo 140. Iya loh. Ya, bisa dibagi tuh Pak RT? Hah? Bisa dibagi tuh ya, Pak? Nah, udah. Dibagi. Tangkal, nak. Tangkal, nak? Iya. Ulah. Lain, dibagi tuh? Mati, nak. Ulah. Ulah. Kayaknya kan tuh silungan terus. Makar. Coba dong. Iwungan. Coba. Sada kudi kok teh 4 kilo, nak. Oke, mau pan. Ini mah, ini laja. Jahe mah. Eh? Setahun, Pak. Pangkuas. Setahun kan Pak di kedung. Kuat menang 4 kilo na sa kilo na. Oke guys. Kali 144 kilo. Ya bagus ya mah. Singkong ada enggak? Tanya kenapa Pak RT? RT. Singkong katanya. Dangdut ayah anu. Ya mah. Tangkal. Bukan itu mah enggak bakal ada. Waring di pagar gitu nya atuh. Iya, singkong ayaan Pak RT, masa iya? Oke guys, ada singkong ya. Kalau enggak salah ini jadi sendiri ini. Ada mah singkong mah enggak boleh tak ya ayaan. Ada kayaknya. Enggak boleh tak doang ini. Oh, ada mah bener mah. Enggak boleh tak doang tuh. Ada tuh. Padahal ini jadi sendiri nih. Ada tuh kan. Enggak boleh tak doang. Singkong guys, dapat singkong kan. Nah, tanam DP partai ya? Hah? Tanam ya? Sedihnya. Nanam singkong. Oh. Loba takal nanam buat aku jual singkong kok. Lumayan guys. Ini singkongnya kalau Pak RT yang nanam bulan. Kan? Karena singkongnya bulan itu tak kibu, tak ditanam ya di dalam. Mah ambil wadah mah. Lumayan lah. Kita nanam pion. Lumayan guys nih dapat singkong kita. Singkong Pak RT itu pulen guys ya. Pak RT kalau Pak RT emang udah ahlinya pertanian ya, bidang pertanian. Ini juga nanti yang garap Pak RT nih, mau ditanemin timun suri tapi belum ada eksekusinya nih. Mana nih Pak RT nih. Lumayan guys, ayam mau nelor kayaknya tuh. Nah ini deh, ancang-ancang singkong PRT pulang emang. Tapi ini sebenarnya jadi sendiri, bukan ditanam, sengaja ditanam ya. Kayak ini juga jadi sendiri. Mungkin lama-lama ada ini yang ada apa namanya? Kita rencana mau bikin tanaman apa nih? Cabai apa? Sama timun. Si ayam di asuhnya itu sama ayam jago. Oh, di sana ada pohon singkong juga tuh punya Pak RT, guys. Coba kita ini ya. Kita cari ada
ada umbinya enggak? Iya. Hah? Lah, kucing kasihan enggak dikasih ikan. No. Kayaknya ada ini mah. Oke guys, coba kita cabut guys. Bismillahirrahmanirrahim. Buat enggak? Ada guys. Mana? Wah, gede banget. Wow. Mantap gede guys. Banget. Mantul guys. Kayaknya ada yang ketinggalan deh. Lumayan guys, ya kan? Gede no guys. Gede loh segede gini kan. Kan kita punya singkong. Kan? Udah mah, segitu doang. Mau lagi? Hah? Mau lagi? Yang mana? Ini. Oke guys, kita cabut aja. Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira ada nggak guys? Buat nggak? Ada, satu doang. Iya, lumayan. Guys. Nanam singkong aja berarti guys di sana. Lumayan. Bye. Si kucing kasihan tuh ngikutin terus. Ya kan? Dia ngikutin terus kemana-mana aja. Jangan situ-situ ah, takut ada ular. Kucing. Oke guys, alhamdulillah dapat juga itu, masih ada 2 pohon lagi padahal. Tapi ayaan. Oke guys, udah dapat singkong si kucing tuh. Kucing pulang eh. Peng. Sini. Ya, Adek Nadim ketinggalan deh. Papa habis ngambil singkong deh. Adek ketinggalan. Adek mainin HP terus sih. Loh, 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 loh. Oh, kan? Si kucing udah duluan loh. Nanti ini aja beliin chicken lah dia. Cing Ade itu udah besar sekarang, emang Ade kemana aja. Iya. Iya. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Ini Pak RT lagi bersih-bersih sampai sana, nanti kita bikin vlog lagi. Papa, apa? Waktu dulu kucing Ade itu sekecil banget ya kan? Iya. Nanti kita nanam cabe, nanam timun, nanam singkong guys. Itu anak kucing siapa? Anak kucing ada itu. Enggak tahu anak kucing siapa ini deh. Kucing orang, tapi enggak apa-apa kasih makan aja deh. Oke guys, gitu aja. Sampai jumpa di next video. Ya enggak tahu orangnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Iya. Bunyikan loncengnya agar channel ini bisa terus berkembang dan berkreasi membagikan video-video yang lainnya. Iyalah. Kucing jangan makan sampah, nanti tenggorokannya sakit. Iyalah kucing ya, makan sampah. Makan sampah. Oke guys, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat. Dadah, dadah dulu deh. Dadah. Adek Nadim kalau udah ngomong nggak bisa diganggu guys. Dadah. Oke guys, see you.